surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Masih, Roh Kudus penuhi tempat ini. Kami akan mendengarkan suara hatimu. Pakai mulut hamba untuk menyampaikan apapun yang kau mau di hari-hari akhir ini. Jamah semua pikiran dan hati yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Urapi mereka Tuhan. Biar semua kami tahu panggilan kami. Amin. Dan kami mau ikuti. Amin. Tanpa tedeng-kali-kali. Yes. Dengan tidak ada rasa takut karena ada kuasa di dalam kami. Amin. Sejak kami percaya kepada Yesus Kristus, saat itu juga DNA kami berubah. Amin. Jadi DNA Kristus bukan lagi DNA Adam. Amin. Tetapi DNA Adam terakhir. Kami bukan untuk kami lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Rencana sejarah tidak akan terjadi, tidak dirancangkan bagi anak-anak. Kami amini itu. Terima kasih Tuhan. Tumpah tangan atas kehidupan kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam kemuliaan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Bapak-Ibu tahu, ketika kita mengucapkan perkataan dari mulut kita, jangan sampai ada yang menahan satu pun juga. Omong kosong itu galau. Jadi saya minta ketika mendengarkan, tolong yang menghambat di depan hidung kita dan mulut kita, coba. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Yes. Amin, haleluya. Ya, saya jamin 1000% karena Allah berkuasa. Amin. Ya, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian dibodoh-bodohi oleh si iblis. Semua adalah kebohongan di mata Tuhan. Jangan mengkhianati. Tadi saya sedih begitu saya masuk. Mohon maaf, siapa yang menggembara di sini? Saya tidak tahu. Ya. Tolong jangan sesatkan. Ku akui, ku ikuti panggilanku. Jangan jadi cuma nyanyian. Karena kehidupan ini adalah kita hidup, bukan mati. Amin. Kita bukan robot. Tolong dibuka. Saya tidak akan mulai. Kenapa? Akan pergi dengan sia-sia. Ya, akan pergi dengan sia-sia firman Tuhan. Apa yang ditakutkan? Tolong dijelaskan kepada saya. Saya akan sampaikan. Ada rahasia Tuhan. Ingat Kejadian 2, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar. Serupa dengan Allah, segambar dengan Kristus. Dan supaya apa? Berkuasa. Supaya apa? Berkuasa. Berkuasa. Bukan dikuasai. Yes. Jelas ya? Jadi kalau yang masih tergantung dengan barang-barang dunia, berarti dia tidak berkuasa. Saya udah ngomong keras begini, masih aja tetap bertahan dengan ketakutan itu. Saya perhatikan, ada yang gantung di sini. Saya nggak takut dengan saya menyampaikan begini, karena ini firman Tuhan. Ini tempatnya Tuhan, bukan tempatnya dunia. Sistem dunia tidak membuat saya hidup. Sistem dunia tidak membuat Bapak Ibu hidup. Yang membuat hidup adalah sistem surga. Jadi patuh pada sistem surga. Paham nggak? Kalau enggak percuma. Saya datang ke sini kenapa begitu berat, bergumul saya. Begitu saya tadi naik, saya menangkap sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi saya keluar dulu. Saya minta kekuatan kepada Tuhan. Karena puji-pujian tidak sampai.
Maaf, tidak sampai. Ya, kita formalitas. Begini, begini, enggak ada. Di dalam Tuhan, kasih yang sempurna menghilangkan apa? Ketakutan. Takut sama siapa? Loh, bukan. Yang terjadi sekarang takut sama siapa? Kalau di dalam Tuhan itu joy, peace, love. Tapi kalau kayak begini takut sama siapa? Adik takut sama siapa? Anak muda yang di belakangnya ini. Takut sama siapa, Dek? Sama Tuhan. Oh, takut sama Tuhan. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Mana? Selama masih berselubung, saya tidak akan mulai. Karena ini barusan pesan dari Tuhan kepada saya. Yang protes gak apa-apa. Saya siap diprotes. Biar viral. Biar viral. Viral itu virus. Viral itu virus. Viral adalah vibration for all. Virus yang akan mempengaruhi banyak orang. Jadi virus itu adalah vibration of us. Kita menjadi virus-virus. Virus itu cuma bahasa akademis, yang bahasa sains, yang membuat kita tidak takut Tuhan, tapi takut kepada konsep sains. Sains itu dari apa? Dari pohon pengetahuan. Ya, membuat orang berdosa. Jadi orang yang tunduk sama sains, dia adalah orang yang berdosa, dan itu kejahatan di depan mata Tuhan. Firman yang saya akan bawakan hari ini simple sekali. Hanya bicara uang. Tapi ada rahasia di balik itu yang membuat semua kita jatuh ke dalam pencobaan, jerat, banyak penyimpangan di dalam hidup kita, menyimpang dari iman dan mengalami berbagai macam duka seperti yang ramai sekarang terjadi. Itu hanya contoh kecil. Salah satu contoh saja, tapi sebenarnya dari dulu semua orang mengejar uang tanpa sadar. Jangan kita menjadi Kristen-Kristen atau yang materialism. Itu namanya apa? Spiritual materialism. Dia kelihatannya spiritual, ya, tetapi materialis, tetap mengedepankan uang. Baik, firman yang saya akan ambil sini sangat ringan, tapi ada rahasia di balik itu yang tolong diperhatikan supaya apa? Supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan rema dan bagikan kepada orang-orang. Oke, saya kasih tahu lagi. Kenapa tadi saya bilang saya akan mulai kalau itu tidak ini, selubung tadi tidak dilepas dulu. Kenapa? Karena rahasia manusia berkuasa itu ada pada nafas. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam apa? Ke dalam apa? Hidup. Dari kita, nafas yang kita pakai sehari-hari itu adalah nafasnya Allah. Nefesi, ruah, itu adalah roh. Jadi ketika kita masih bernafas, tandanya roh Allah masih ada di dalam diri kita. Diri kita ini cuma casing. Yang ngatur tergantung roh. Kenapa saya mati-matian untuk satu itu? Kenapa? Karena ini sedang mau menghancurkan rasa keimanan kita, menggugurkan iman kita kepada Yesus Hamasyah yang telah memberikan nafas kepada kita. Bahkan Ayub di dalam Ayub 33 ayat yang ke-4 mengatakan, aku menerima nafas, aku ada karena nafas dari nafasnya, dan aku akan menyerahkan kembali nafas ini kepada yang maha kuasa. Jadi jangan kita menyerahkan, jangan kita menolak kuasa Allah. Ketika manusia masih bernafas, di situ dia berkuasa. Dia tidak akan berkuasa kalau tidak bernafas. Coba kasih contoh. Sekarang Pak David misalnya sudah tidak bernafas, hilang. Sudah pada artinya, betul Ibu? Jadi
Ngapain kita harus pusing dengan kayak gitu? Kita hidup karena Tuhan kok, bukan dari apa-apa. Ibunda. Ibunda yang di belakang nih, baju. Ya Ibunda. Gitu. Ibu jangan takut. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya ketika kita bilang yes, itu adalah Yesus adalah ya dan amin. Saya enggak mulai kenapa? Karena Tuhan bilang tunggu supaya mereka. Kenapa? Paulus pun mengingatkan jemaat di Timotius karena dia mengasihi. Mengasihi itu bukan biarin aja dia sana. Enggak. Mengasihi itu apa? Kamu enggak boleh ya gini. Kasih peringatan. Tetapi nanti kalau sudah disampaikan, dia tetap seperti itu, bukan salah kita. Itu tugas kita. Seperti ini bukan profesi saya di dunia, bukan. Secara struktur. Tetapi ini adalah panggilan. Hanya sayang saya tidak bisa pergi terbang kemana-mana. Kenapa? Karena saya tidak dianggap tidak tunduk kepada sistem nya mereka. Kenapa saya harus susah dengan Bapak Ibu sekalian yang taat? Apakah saya bisa? Bisa, tapi nanti jadi masalah. Karena orang mengatakan Bapak enak pejabat. Saya tidak mau membuka celah yang nanti menjadi meruntuhkan, menggugurkan iman itu. Saya berdosa. Karena mereka mengintip dan menunggu itu. Setelah itu jadi viral. Saya bertahan. Saya tidak masuk mall. Saya tidak akan pernah menggugurkan iman hanya karena urusan dunia. Amin. Dan saya berharap Bapak Ibu juga jangan pernah menggugurkan iman Bapak hanya karena persoalan kedagingan. Takut gak terbang, takut gak masuk mall, takut gak bekerja. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya yang keluar dari mulut kita itu adalah harus perkataan firman. Kalam Allah, kalam Allah. Makanya kita berkuasa. Kenapa omongan saya bisa dengar, omongan Bapak Ibu sekalian bisa dengar orang-orang lain? Karena dari power. Karena kita masih menggunakan nafasnya. Coba kita punya lidah, tapi kita berbicara, nafasnya udah ada. Ada kuasa? Coba Ibu boleh tes. Jangankan gitu, Ibu mau panggil yang aja udah gak keluar. Kenapa? Kenapa dari nafas yang seperti angin ini bisa keluar suara? Coba, kenapa? Orang bisa bersiul. Ada suara. Ingat waktu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, apa yang dirasakan? Angin. Jadi angin-angin ini banyak roh. Makanya kalau orang masuk angin, sebenarnya itu adalah bahasa medis. Kita tidak masuk angin, kita serangan roh. Cuma kita gak ngerti. Kenapa? Karena mereka-mereka itu hanya belajar ilmu biologi. Ilmu biologi itu tidak pernah belajar roh, bahwa tubuh manusia dihidupkan oleh Roh Allah. Cari di buku, gak pernah ada kita. Pernah gak belajar biologi? Belajar begitu? Gak pernah. Itu makanya kerjanya apa? Makan itu, tahu kan? Aromat. Itu yang membuat kita bolak-balik dan apa? Kejar uang untuk mengamankan diri. Itulah proses bagaimana kita mencintai uang. Karena kebutuhan di mulut kita di pasar harus punya uang dalam konsep jasmani. Padahal tidak seperti itu yang Tuhan mau. Kita saling kerja sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi dunia ini seragamkan kita. Supaya apa? Supaya nanti akan terlihat perbedaannya. Yang tidak seragam bukan teman saya. Itu sedang terjadi saat ini. Dan saya termasuk yang tidak lagi diseragamkan. Walaupun struktur saya selama ini seragam, tapi saya tahu rahasianya. Dan orang yang berseragam rata-rata pengecut. Karena harus dengan seragam, harus dengan kelompok, baru dia punya keberanian. Kalau tidak, dia menjadi pecundang. Sesaat. Coba begitu buka seragam. Buka seragam, buka identitas, sebagainya. Kalau kata orang Makassar itu nekrek. Kalau itu hilang begal orang Manado. Jadi kecut.
nggak gagal lagi, malah jangan sampai ketahuan dan sebagainya. Ya, karena identitasnya bukan anak terang, anak gelap. Kalau anak terang nggak ada cerita. You have to show there is a Jesus in you. Amin. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Karena, mari kita baca sama-sama. Pelan-pelan ya. Cara membacanya begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, cara bacanya gitu. Sebab oleh memburu uanglah, ingat baik-baik, uanglah beberapa orang, dulu mungkin beberapa orang, sekarang hampir semua orang telah menyimpang dari iman. Ya, kita koreksi diri aja, dari iman. Dan menyiksa, saya juga dulu kayak begini, sama, karena gak ngerti. Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Pulang malam, segala macam ya. Harus mulai akal-akalan, tipu-tipu, mulut-mulut kita manis-manisin ya. Seperti, ya, saya ini orang yang tidak punya asuransi. Saya gak suka dengan asuransi. Gak tahu dari dulu tuh, apa itu tuh, kok dari dulu tuh, kok saya punya hidup diasuransikan. Ini goblok-gobloknya saya ya. Satu, uang saya sedikit diasuransikan. Loh, belum mati kok diasuransikan. Terus Tuhan kita di mana? Jadi tanpa sadar mereka menjual. Itu namanya produk jualan ketakutan. Sangat seperti 2,5 tahun dan belakangan ini kan. Itu namanya produk ketakutan. Hasilnya kematian. Tidak ada joy, pasti mati. Kenapa ciptakan uang menjadi akar segala kejahatan? Diingat baik-baik, kenapa? Jawabannya sudah dari firman Tuhan, gak perlu kita jawab lagi. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam kita, manakala kita lebih mengasihi. Karena cinta itu artinya bicara perasaan, bicara hati. Cinta itu artinya apa? Kita mengutamakan yang ini dari yang lain. Jadi kenapa menjadi akar segala kejahatan? Karena kita akan kehilangan kasih Bapa. Kita yang hilang mengasihi Bapa, kita punya hati tidak lagi mengasihi Bapa. Dan itu yang terjadi. Kita beribadah, kita merasa kita oke-oke aja, tapi tanpa sadar kita lebih mencintai dunia. Coba mari kita koreksi diri. Saya coba cek diri saya. Saya masih mencintai Tuhan atau lebih dunia? Saya memang ngomong begini, tapi dunia masih menguasai saya atau tidak? Coba kita cek, cross check terus, bersihkan terus. Ya. Kita tidak sempurna dan kita tidak akan pernah sempurna sebelum kita bersatu dengan Yesus Kristus. Kita dibenarkan ya karena kita percaya, tetapi kita dikuduskan nanti ketika kita sudah masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Kita ngeblend, kita menyatu roh kita dengan dia, baru kudus. Karena hanya dia yang kudus, amin. Bukan kita yang kudus. Kita dikuduskan, kita dianggap benar, kita dibenarkan karena dia. Jadi kita gak ada apa-apanya kalau bukan karena dia. Makanya kejahatan di mata Tuhan. Kita bicara firman Tuhan, selalu bicara dalam kacamatanya Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat. Karena orang mencari uang banyaknya tipu muslihat. Makanya marketing itu pakai mu. Dan di akhir-akhir ini, bukan ya, sebenarnya udah lama permainan apa, money game, ponzi dan sebagainya. Pakai apa, public figure biar mempengaruhi ya. Itu juga mempengaruhi, itu suatu kejahatan ya. Nggak tulus dia mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan, bukan dia mempengaruhi untuk membawa balik kepada Tuhan. Disuruh kejar uang karena pekerjaan dibikin sulit oleh sistem. Pekerjaan sebenarnya nggak sulit, yang sulit itu sistem sengaja bikin sulit. Yang dengar ini biarin aja.
Apa alasan saya ngomong? Saya punya alasan. Setelah saya belajar, yang bikin susah itu sistem. Om, kita lahir ke dunia aja, kita nggak punya hak terhadap apa-apa di dunia ini. Tanah udah dimiliki semua oleh mereka-mereka itu. Sehingga apa? Kita harus jadi budak, sekolah dulu, keluarin uang orang tua, sampai akhirnya punya ijazah, padahal hasil nontek juga. Hasil lobby guru, dosen, ya. Kita ketawa, saya juga pernah. Saya les. Wah, les matematika, besok tuh keluar, itu ada di situ. Ini jujur aja nih. Gitu. Ternyata gurunya gak pintar-pintar amat. Karena dia juga dikasih kurikulum seperti itu. Dia cuma hafal yang itu. Begitu kita dulu agak kritis sedikit, udahlah, yang ini aja kamu belum kuasai, nanya-nanya yang lain. Oh, ya udah. Misalnya gini, bumi bentuknya globe. Guru tahu dari mana? Udah, kamu dengar aja, interesannya begitu. Sekarang kalau saya sadar, kenapa dia harus menyampaikan begitu? Karena apa? Dia harus terima gaji bulan depan. Kalau enggak digaji. Gitu. Karena tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi seperti itu aja. Jadi sejak umur 5 tahun kita didoktrin dengan sistem dunia lewat sistem pendidikan yang membuat kita tidak mengenal Tuhan. Coba tanya pelajaran mana yang membuat kita mengenal Tuhan selama kita sekolah. There is no one. Tidak ada satu pun juga. Tidak ada satu pun juga. Jadi ada gunanya gak sekolah? Ada, buat sombong ya. Punya ijazah bukan berarti dia ahli berpikir. Betul? Kalau kalian ahli berpikir, kalau kita ahli berpikir, buka lapangan pekerjaan sendiri. Baru nanti yang punya ijazah suruh melamar, bawa ijazahnya. Tunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari yang punya ijazah. Amin. Serius ya, sistem dunia seperti itu. Ada persatuan. Wah, kalau mau praktek harus lewat izin. Apa? Duit? Iya. Ya, ada asosiasi. Kira ini mau benar gitu loh awalnya. Lama-lama mereka mau mengatur mekanisme kehidupan, sistem. Jadi sistem ini membangun kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter kepada setiap orang, lalu menjadi budaya di dalam bangsa itu. Ini yang terjadi. Budaya kita apa? Orang nyumbang malam-malam sorot televisi, hilang maknanya. Ya, oh bapak ini sekian, bapak ini sekian. Di gereja pun gitu, sumbangan dari bapak ini sekian, namanya Pak David Manalu. Oh, ya. Silakan berdiri. Jadi tanpa sadar, ini tanpa sadar ya, kita berpikir baik, tapi tanpa sadar jiwa kita diracun. Gue ini gue, ini bapak hebat. Dan sebagainya. Jadi saya cuma mau membuka bagaimana selama ini kita begitu banyak dimanipulasi dengan sistem yang sudah membuat kita menjadi tidak takut akan Tuhan. Takut matinya, tapi takut sama Tuhan tidak. Takut mati. Jadi orang yang takut mati, sebenarnya dia tidak takut sama Tuhan. Dia gak takut sama Tuhan. Padahal kematian adalah awal mula. Kematian jasmani ya, awal mula pertemuan muka dengan muka dengan Tuhan. Karena kita masuk ke dalam alamnya untuk worship selama-lamanya. Mazmur 97 ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Itulah kenapa disebut uang adalah mencintakan uang adalah akar segala kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi Tuhan meng-encourage, mengingatkan kita sudah jauh dari jauh-jauh hari supaya kita membenci kejahatan. Karena ketika benci kejahatan, berarti kita cinta Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Begitu seperempat aja udah enggak sayang sama Tuhan, hilang sayangnya. Di mata Tuhan tetap kejahatan ternyata. Ibu misalnya, sebapak rasakan, kok bapak suami gue kok agak berbeda. Nah mulai itu kacau. Saya pun begitu merasakan banyak perjalanan hidup yang ini kok saya punya itu kok berubah ya. Dianya ngeles, wah ngeles gini-gini, tapi saya tahu kenapa, karena dia tunggu pembuktian dari kita. Itu karena sistem dunia mengajarkan kepada kita bahwa
Kalau dia gak lihat, berarti dia gak tahu. Padahal batin orang itu terasa ada sesuatu yang tidak beres. Cuman gue belum bisa buktikan. Disiapkanlah kata apa? Fitnah. Oh, fitnah lu. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? Selalu mana buktinya? Akhirnya itu jadi apa namanya? Jadi cara untuk memanipulasi, cara untuk menghindar dari apa? Dari rasa malu dan hukuman dunia saja. Tapi kita tidak berpikir bahwa di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia sendiri ada dalam diri kita. Dia sudah kontrol kita lewat dari nafas tadi. Nafas itu apa? Kalau kita bicara handphone, itu bicara frekuensi. Ya. Tuhan pegang remote-nya. Kita mau ngapa-ngapain dia tahu. Gitu. Jadi selama tubuh jiwa kita masih sehat, pertahankan hubungan dengan Tuhan. Karena ada kalanya ketika tubuh kita mulai lemah, jiwa kita juga mulai lemah. Sebenarnya apa? Tubuh lemah karena jiwa dulu lemah. Bukan tubuhnya yang lemah. Cuma konsep dunia mengajarkan bahwa telah meninggal dunia karena penyakit ini. Jadi tubuh yang dianggap penyebab daripada kematian. Ini adalah doktrin sesat. Kematian hanya terjadi manakala Tuhan sudah panggil pulang. Bukan karena itu. Dan tetapi itu doktrin menjadi sesat. Lihat aja tuh di rumah-rumah duka. Telah meninggal dunia. Kalau ini kan rest in peace, enak aja. Rest in peace karena kita udah gak dengar dia teriak-teriak kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak menyadari, yang membuat kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Simple. Dan ini sedang dimainkan oleh si iblis lewat sistemnya selama 2,5 tahun ini. Dan kemudian kita mulai diseragamkan ya. Ternyata tujuannya ya diseragamkan secara masif, terstruktur, sistematis, dan masif. Diseragamkan dengan cara apa? Paksa. Ternyata diseragamkan dengan harus dipaksa. Kamu gak boleh masuk sekolah kalau gak pakai seragam kan? Terus pakai uang pangkal untuk biaya seragam. Semua dipaksa. Kalau gak diusir sama satpam. Demikian pula di dunia ini. Kalau gak diseragam, gak mau itu seragam, maka kita tidak diperdulikan dan tidak dilindungi. Nah, cinta uang dalam bahasa Yunani, pilar guria atau pilar guros, itu akar kata dari pilar guros yaitu hamba uang. Pilos itu bersahabat, arguros, argo, arguros itu uang. Jadi pilar guros adalah bersahabat dengan uang. Itu dalam bahasa Yunani-nya. Apa akibat cinta uang? Satu, kita kehilangan rasa puas. Jadi orang jadi serakah. Seharusnya kita punya rasa puas, tetapi cinta uang itu selalu dahaga. Kayak orang minum, orang kenyang dengan air asin, perutnya udah kembung, hausnya gak pernah habis-habis. Dahaga terus. Karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita dikenyangkan. Dan kita tidak pernah dahaga lagi sampai selama-lamanya. Kehilangan rasa puas artinya apa? Kita jadi serakah. Kita jadi tidak bisa bersyukur. Ibadah jadi tidak berguna lagi. Kedua, menjadi langkah awal segala kejahatan. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, ketika kita sudah mengenal kehidupan ini, yang kita cari cuma satu, uang. Sadar atau tidak sadar bahwa kita digiring semua keluar rumah, apa yang dibicarakan? Cari uang. Kita bicara di lobi-lobi hotel, saya lihat orang rapat, saya bisik-bisik ini bicara apa? Ada kantor apa? Ada proyek apa? Gak pernah bicara tentang Tuhan Yesus. Coba saya perhatikan, orang makan-makan di restoran, saya pikir dia bicara tentang Tuhan Yesus atau apa? Enggak juga. Habis ini makan di mana ya? Wah, imajinasinya selalu lari ke hal-hal duniawi. Akhirnya apa? Obesitas. Obesitas
Ada duit nggak, Pak? Kenapa? Mau bikin slip, cari dokter. Mau diselut, apa namanya? Ada juga yang katanya ditaruh es, apa itu? Biar beku, apa nggak ngerti lagi. Dan sebagainya. Udah, duit lagi. Sadar nggak tuh? Gigi-gigi, Pak, gigi. Saya lihat giginya sekarang udah hampir sama semua. Ngalah-ngalahin kertas. Ya. Itu mahal loh ternyata loh. Saya pernah tanya, karena saya punya sahabat, kebetulan orang yang Bapak Ibu pasti kenal, pulang dari Los Angeles, pulang-pulang, bro, ada yang lain ya? Sambil agak gini, mau ditutup tapi saya paksa ngomong kan, jadi lucu. Bro mau? Mahal gak? Gampang lah. 3 hari tapi ya. 3 hari kesana berapa ya? Berarti saya cuti dong, enggak? Ya sampai sekarang gitu. Ya, saya ibunya sama juga. Ini kualitas nomor satu, apa? Bukan kualitas satu, tapi yang bagusnya gitu. Yang di sini saya nggak tahu lah. Tapi risikonya apa? Nanti kalau kebuka apa? Gigi kita kayak monrek gini. Semua udah dikikir, ya. Mak, gila. Jadi, aduh ampun deh. Jadi merusak hal yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena tidak pernah puas, tidak pernah puas serakah. Ya. Yang berikutnya menyimpang dari iman itu so pasti. Ya. Begitu kita tidak mengutamakan Tuhan, sebenarnya iman itu ya kepada Dia. Berarti kita sudah keluar dari jalur. Udah itu udah pasti. Walaupun kita belaga nutupin, belaga sok-sokan di depan manusia, enggak lah. Tuhan tuh lihat, Tuhan tuh hanya melihat ini, hatinya selingkuh enggak? Begitu melenceng 1 senti saja, ah, Michael, Gabriel, lihat. Ya, catat, sudah mulai dia lah, keluar dari jalur. Ya. Saya sudah kasih punya rencana buat dia yang indah, tetapi dia memilih jalan, ya, dia enggak ngikutin. Nah, banyak di antara kita, gara-gara sistem dunia ini, kita tidak mengikuti destiny yang Tuhan siapkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Kita berjalan menurut kemauan kita, karena kita dididik menjadi orang pintar. Orang pintar itu adalah orang yang selalu tahu apa yang dia mau. Beda dengan orang berhikmat. Orang berhikmat adalah orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau. Itu beda. Bukan yang dia mau, yang Tuhan mau. Dia nolak apa yang Tuhan tidak boleh. Bedanya di situ. Tapi kita pengen mengejar pintar. Pintar ukurannya apa? Indeks prestasinya tinggi. Ya. Diukur dengan apa? Angka. Sama nih dengan uang. Diukur dengan angka. Statistik. Wah, apa itu sudah pecah rekor. Saya punya blood pressure. Gula saya. Yang bikin dia, yang bikin kita stres, gitu. Jangan dengarkan dia. Karena darah kita, blood pressure kita itu bisa berubah setiap detik. Tinggal, makanya dia inhale, exhale. Tapi gereja bilang, jangan bicara pernapasan, ngaco. Justru nafas itu tanda kuasa Allah. Saya dulu diajarin, jangan belajar pernapasan. Ya juga sih, ngapain nafas dipelajari, sudah ada. Tapi ternyata tanpa disadari mereka juga mencuri itu. Makanya kalau orang lagi tarik nafas dalam-dalam, ternyata bikin kita cooling down. Kurang ajar kan, dilarang untuk itu, tapi ternyata apa rahasianya? Nafas ini adalah nafasnya Allah yang membuat kita bisa berkuasa, dan kita bisa menguasai keadaan ketika kita bisa mengatur nafas kita. Makanya ketika nafas kita tidak bagus, darah kita ya. Mampus. 31 juta. Bayar kontrakan 3 juta. Makanan. Ibu ketawa. Pernah, Bu, ya? Saya pernah, Bu. Ya, mungkin Ibu memang lahir dari surga, dikasih jantung yang bagus. Kalau saya pernah mau terlambat
mau terlambat, mau misalnya mau terlambat ke kantor atau mau terlambat rapat, Tuhan dalam nama Yesus, jadi beneran lo gak terlambat tuh, tapi tepat waktu, belum mulai terlambat, tapi belum mulai. Selalu saya merasakan hal-hal yang supernatural. Kalau dipikir-pikir, gak bisa. Jakarta kalau udah macet, gimana caranya mau terbang? Sampai saya terpikir gimana caranya bikin mobil begitu macet, mobil tuh naik terus lewat begitu-begitu. Itu sampai ada di imajinasi saya. Caranya gimana? Dan sampai sekarang mobil itu belum ada. Baru dikaruh ya. Itu gara-gara saya ini orang last minute gitu. Tapi Jakarta gak bisa last minute ya. Terus yang terakhir, membuat firman yang telah ditaburkan menjadi tidak berbuah. Itu tidak terjadi. Di akhir zaman ini, banyak di antara kita yang sudah tidak lagi merasakan kuasa daripada firman Tuhan. Kita beribadah, tetapi kita sendiri yang memungkiri kuasa daripada ibadah itu. Itu adalah keadaan manusia di akhir zaman. Yang sudah dituliskan 2000 tahun yang lalu. Dahsyat kan? Sudah dituliskan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan anak-anaknya yang sudah dikuasai oleh si jahat. Kita berasal dari Allah, tapi dunia ini di bawah kuasa si jahat. Jadi sistem dunia ini, world, universe ini, sistemnya dikuasai oleh si jahat. Bumi tidak diperuntukkan untuk dikuasai oleh si jahat. Bumi diberikan kepada kita untuk dikuasai, diberkati Tuhan. Cuma kita yang menyerahkan kekuasaan ini. Karena apa? Karena takut, cinta akan Allah. Harusnya kita tolong menolong. Saya punya lebih, saya bagi. Bapak punya lebih. Kenapa? Tuhan tidak menyeragamkan kita. Tuhan tidak suka dengan uniform. Tuhan tidak menyeragamkan kita. Tuhan menciptakan kita united, beragam. Makanya Indonesia luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhannya satu, ciptaannya beragam. Untuk saling apa? Melengkapi. Seperti apa? Seperti alat musik tadi, orkestrasi. Tuhan melakukan orkestrasi supaya Bapak yang jago main gitar, ya di sini jago itu, jadi saling melengkapi. Gak ada yang merasa, oh gue hebat, lu kalau gak ada gue gak bisa. Nah itu yang Tuhan mau bangun sebenarnya. Tapi dunia ini menciptakan suatu teori apa? Homo homini lupus. Manusia lahir menjadi ancaman buat saya. Dan seterusnya. Dan akhirnya kita menjadi seperti sekarang ini. Ya, banyak pembunuhan. Itu terjadi. Memang dulu sudah ada pembunuhan. Tetapi makin menggila karena seharusnya setelah Yesus datang untuk menembus dosa kita, semua kita hirkan. Namun, si Yesus tidak tinggal diam. Dia tidak mau kita kembali pada sang pencipta sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi dia ingin kita menemani dia. Makanya sekarang dia bekerja luar biasa melalui pemecah belah rumah tangga, roh perzinahan, pornografi, kekerasan, fitnah, dan sebagainya. Itu sekarang luar biasa lagi berkembang. Termasuk ya, banyak yang kena prank. Kalau prank boleh, tapi cuma sehari ya. Tapi kalau berhari-hari, itu namanya apa? Sudah dibutakan. Saya boleh kena prank dari si Bapak ini satu. Cuma sehari, saya akan datang turun dan cek. Setelah itu tidak ada lagi prank. Buka firman Tuhan. Benar atau tidak? Jadi kalau bilang, sudah sekian lama dibilang prank, itu namanya bebal. Orang yang mengetahui kebenaran tidak akan pernah bisa kena prank. Catat ini. Jadi kalau kita pernah kena prank, berarti kita sedang jauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia dekat, dia bersama-sama. Orang yang minta tolong sama Tuhan hanya orang yang jauh. Ya. Orang yang jauh dari Tuhan pasti dia minta tolong. Saya minta tolong sama ibu karena, bu tolong saya karena jauh. Kalau ini, udah langsung ambil aja karena saya kan dekat. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu minta tolong. Jangan berdoa yang keliru. Ya. Yang tidak membangun eksistensi Tuhan di sebelah kita, di sisi kita. Arti akar itu Riza dalam bahasa Yunani, root beginning,
asal mula sumber root begini, source base dasar. Nah, seperti ini akar. Kalau akarnya bagus, buah pohonnya pun bagus. Jadi akar ini adalah awal mula, dia sumber yang menopang kehidupan kita. Akar yang bagus adalah akar yang masuk ke dalam dan dia mendapatkan air kehidupan. Contohnya seperti pohon kurma, dia tidak akan tumbuh naik ke atas dulu sebelum dia turun ke bawah mencari air kehidupan, sehingga dia tidak akan pernah layu karena dia begitu kokoh. Fungsi akar menyerap, menyerap. Fungsi akar yang sebenarnya menyerap. Apa yang diserap? Hara, kalau dalam bahasa pertanian, atau nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi kalau buat kita, firman Tuhan, sehingga kita tidak akan lagi dahaga, kita dipuaskan. Amin. Dan ini hara ini sekarang sedang banyak yang mati. Bukan mati, hara ini sekarang tidak bisa diserap oleh tanaman yang kita makan, baik padi, pohon-pohon. Kenapa? Karena mereka sudah masuk urea. Sehingga apa? Apa yang rusak? Akarnya tidak bisa membaca lagi, maka tidak bisa melihat, buta rohani. Ya. Sama dengan pohon-pohonan yang sekarang ada, makanya pakai kimia pupuknya. Itu akarnya jadi buta, dia tidak tahu mana makanan yang diperlukan, padahal makanan ada di sekitar dia. Supaya apa? Supaya industri pupuk kimia jalan. Ada caranya untuk menginikan, cukup dengan apa? Elisitor. Ya. Buat kita elisitor apa? Firman Tuhan. Ini kita kembali, bangkitkan sel-sel mati, bangkitkan sel-sel tidur, bangkitkan nurani-nurani yang tidur dengan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada sekarang bisa membangkitkan, menghidupkan kembali yang sudah tidur. Sama seperti ini. Dan dia akan berbuah sepanjang tahun. Kalau firman itu hidup, dengan buah-buah roh, maka kita akan berbuah sepanjang masa. Tapi sama dengan konsep itu, konsep industri, konsep cinta akan uang, dibangun. Industri itu cinta akan uang. Makanya industri jabatan, industri keadilan, industri cinta, alis, ini ketawa. Kita juga lihat orang yang ketawa. Lebih bagus ketawa daripada cemberut. Karena ketika kita ketawa, di sini keluar hormon endorfin, hormon yang menjadi awal kesembuhan. Awal ya. Setelah itu dopamin, kalau double, seterusnya oksitosin, serotonin, dan interferon. Kalau sudah interferon, itulah yang disampaikan, dibilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang maju. Kenapa? Setiap hari penuh dengan shalom. Shalom itu adalah damai sejahtera yang tidak terputus. Makanya jangan terputus. Nah, susahnya di dunia itu terputus-putus, tersendat-sendat. Internetnya tuh kayak hang apa? Router, buffering, nah, muter. Itu juga kadang-kadang suka muter. Ya, kita suka muter kan? Sudah dari sini, balik lagi pengen lihat kayak gitu. Ya sudah gitu. Inilah namanya peperangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan tapi melawan router-router itu, muter-muter itu, roh. Ya. Roh itu bekerja secara frekuensi. Ya. Makanya teknologi ya, kayak gini kan, matiin AC, saya juga begitu tadi. Ini teknologi, ini sebenarnya ilmunya Tuhan. Ya. Ilmu alam semesta, ilmunya Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Makanya kenapa teknologi itu mahal. Ya. Teknologi selalu berhubungan dengan elektron magnetik. Disebut akhirnya apa? Barangnya elektronik. Tahu enggak kenapa disebut Elohim. Wow. Elohim yang ditronikkan, yang dirobotkan. Jadi ini elektronik itu kekuasaan Tuhan yang mereka tiru. Makanya sekarang apa? Gadget menjadi Tuhan bagi kita. Oh, jangan salah, jebakan-jebakan seperti itu enggak sadar. Kita dinyamankan. Betul.
gadget jadi Tuhan buat kita sekarang. Ada ngomong. Kenapa? Gue udah cinta. Sekarang larinya bukan cinta akan uang, cinta akan gadget. Karena dari gadget semua saya bisa dapat. Nah gitu. Tapi tidak ada yang kurus. Kalah. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan, tuh kita pakai buat ini benar, tetapi kita sudah kalah staff. Kita kalah staff, kita sudah kegigit. Semua orang cinta akan uang, cinta akan prank, cinta akan dan sebagainya. Ya, makan, foto, jangan doa dulu. Kadang-kadang makanan orang, jangan dulu. Saya pernah digituin. Nah kenapa? Ntar gue foto dulu. Udah tuh kasih gambar-gambar ya. Luar ini ya kan. Sekarang ada lagi yang mukanya pada ini gitu. Itu menggambarkan apa? Kita masuk ke alamnya setan, alamnya iblis. Ya. Tuhan udah kasih bagus-bagus dia rubah-rubah pakai yang kayak gitu-gitu. Kelihatannya apa? Bumerang lah, apalah. Misalnya begini. Terus ada yang gini. Enggak, sekarang saya ngerti dunia cyber, saya ngerti sekali. Jadi dunia cyber ini adalah dunia yang diciptakan oleh iblis lewat kaki tangannya di dunia. Untuk apa? Untuk menarik kita dari kehidupan dunia nyata yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya dibilang dunia maya, dunia fake, dunia tipu-tipu. Saya mengenal dunia tipu-tipu sejak adanya itu. Dan nanti gampang ditangkap, kenapa? Karena semua udah terdata sebenarnya. Kita ditipu, jadi komputer itu belajar dari tubuh manusia. Handphone itu belajar dari sel manusia. Makanya bilang cellular phone. Dua, menentukan pokoknya tanaman. Tiga, menghasilkan buah-buah. Ya, silakan dicatat. Nah, seperti ini kita yang ciptakan uang. Udah gak lihat, ada jebakan Batman. Lihatnya sono, semua. Wah, ada cowok pakai mobil ini. Udah. Mau kayak apa aja. Sudah. Dan ternyata barang-barang ini memang benda mati. Tetapi ada spirit. Coba. Bapak pasti punya mobil, Pak, mewah. Karena jam tangannya mewah. Mobil Bapak apa, Pak? Mobil Bapak apa? Hah? Alphard. Kalau Bapak naik Alphard dengan Bapak naik Suzuki APV, rasanya sama enggak? Jujur nih, jujur. Kalau saya bilang beda. Dulu saya bilang ini apa? Saya dulu punya APV. Saya bilang apa? Alphard terkutuk. Iya, Alphard. Ya, pokoknya dikutuk maksudnya gitu. Kekuatan apa? Gak serius, dulu itu karena rasa pengen punya, mampunya itu, coba itu. Naiknya beda, Pak. Beda. Jadi memang itu barang itu apa ya? Ada spiritnya. Ketika kita naik, jalan itu. Ya kan? Kalau ini naik, gitu. Ya, orang yang pincang pun jalannya. Coba kalau yang itu benar-benar bisa. Spirit itu beda. Saya lihat tas 1000 LV. Ya. Coba bandingkan dengan yang tas LV-LV-an. Begitu dia ketemu dengan LV asli. Serius. Iya kan? Bahwa ada spirit. Dan itu semua ada nominalnya. Tujuannya apa? Tanpa sadar ya, tanpa sadar. Kita ini korban model, kita ini korban iklan. Itu membuat apa? Pengen. Tidak puas. Dan sebagainya. Padahal isinya apa? Belum tentu ada uangnya. Uangnya ada di sebelahnya. Tapi yang penting begini. Jalan di mall begini. Sekarang ada luar di mall. Bapak jantangan gak pernah lihat kan? Gak pernah dilihat lagi jam berapa ini. Karena saya suka pakai jam, jamnya mati. Tapi hanya karena kebiasaan. Jadi hidup ini kebiasaan. Ya.
Dulu kita biasa lah pakai baju ini. Sekarang pakai baju celana sobek. Sekarang ada celana apa baju yang saya lihat apa? Beli dibeli betul-betul memang segini. Kita takut masuk angin. Dia beli segini terus kita, dia pergi ke mall gitu. Memang ibu saya kan udah tua 87. Nah, sekarang udah gila semua. Aduh. Biasa umur 78 tuh lihat orang sekarang tuh kenapa semua jadi gila. Ya begitulah, mah permainan ini semua. Sekarang aja datang ke sini bagus-bagus. Coba pernah dari sini. Di mobil udah ganti lagi. Jadi kita ini kayak hidup dengan topeng. Mari kita tinggalkan hidup dengan topeng supaya hidup kita makin diperbaharui, diperbaharui dan makin dikuduskan oleh Tuhan. Kalau enggak kita harus paksa. Dan paksa ini adalah sakit. Pikul salib ini sakit. Kita mau push up 100 kali. Saya harus paksa mulai dari satu. Gak bisa langsung jadi. Paksa. We have to push ourselves. Kita harus paksa diri kita. Paksain. Ya. Kalau sudah berulang-ulang, lama-lama kebiasaan. Kayak yang sekarang. Kenapa orang sudah gak enak kalau gak pakai selubung di mukanya? Gak enak sama lingkungan. Nanti dibilang apa? Bahasanya apa? Menghargai. Mulai cari kata-kata yang membenarkan imannya, gitu loh. Nanti gak enak, apa kata orang? Ya, apa kata orang? Pernah nanya gak apa kata Tuhan? Gitu. Kita harus menampakkan identitas Kristus. Jangan identitas dunia, karena kita bukan berasal dari sini. Tampakkan identitas Kristus. Di mana letak bahayanya cinta? Kan kuas, kenapa putus-putus ya? Kamu lihat, yang main handphone. Tuh, kenapa putus-putus? Ada balon. Oh, ada balon? Oh. Saya orangnya cepet itu, dari tadi sih, apa? Cuman ngomong-ngomong gak enak. Cuman gak tahan. Berapa? Harus ngomong. Iya. Lebih baik kita ngomong. Jangan seperti dulu ibu kita ajar, kamu tidak boleh bicara padanya. Saya kecil diajar begitu sama orang tua kita. Kenapa? Gak sopan. Misalnya itu, om, ih bajunya jelek, gak boleh rupanya. Dulu diajari, padahal itu salah. Kenapa? Tidak berhikmat. Belum waktunya kecil diperlakukan. Biarkan dia tahu kebenaran. Makanya mulai sekarang ajarkan, dia boleh bicara padanya. Supaya kamu tahu isi hatinya. Jangan ajar kemunafikan. Nanti pada waktunya dia akan tahu kapan dia harus bicara, kapan tidak. Ya, karena ada masa-masanya. Kita dididik selama ini dengan alasan etika, tetapi ternyata menjerumuskan kita ke dalam ketidakjujuran. Mulai sekarang ajar kejujuran. Kalau kamu jujur, kamu keren. Tuhan sayang kamu karena kamu jujur. Amen. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, karena memanage uang, satu kuncinya, jujur. Ketika kejujuran tidak ada. Dan jangan takut menjadi orang jujur. Ya, karena orang jujur akan dicari oleh penjahat sekalipun untuk jaga harta hasil rampasannya. Gak mungkin disuruh penjahat lagi. Gak mungkin. Kalau bapak ibu jujur, orang akan cari. Karena apa? Sangat susah cari orang jujur sekarang. Dan justru akan dibayar mahal. Amin. Jadi saya memilih untuk hidup jujur daripada saya berlimpah harta tapi ketakutan diperiksa KPK, diperiksa PPATK. Gak usah takut jadi orang jujur. Orang jujur akan dicari. Amen. Di dunia dicari, di surga Tuhan berikan kehormatan. Amin. Beneran. Hiduplah mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan kita bukan apa-apa, panggilan kita hanya apa? Satu, menyenangkan dia. Supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Cuma itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya dia dimuliakan, kerajaannya di bumi seperti di surga. Bukan new world order, tapi true world order. Yes. Amin. Jadi jangan takut. Kalau sekarang kita dipanggil Tuhan, rumah kita sudah disediakan di sana. Ngapain kita mempertahankan?
Selama kita berjalan di dalam rencana Dia, kita ikuti, maka Dia yang akan memproteksi kita dimanapun kita berada sampai selama-lamanya. Dia jamin kita di bumi ini dan Dia jamin kita di surga nanti. Pastikan itu. Jangan nangung-nangung. Adik-adik yang main kayak gini, jangan cuma sekedar hari Minggu kayak gini aja. Tunjukkan warrior of God-nya, prajurit Tuhan tidak pernah memikirkan musiknya kehidupannya. Supaya apa? Supaya berkenan kepada komandannya. Supaya berkenan kepada Dia. Komandan kita adalah Dia. Jangan takut dengan siapapun di dunia ini. Siapapun, jangan takut. Takutlah Dia. Makanya semua perjabat ketika dia menerima jabatan, dia harus disumpah. Demi apa? Demi Allah, aku bersumpah. Jadi kalau omongannya tidak sesuai dengan perintah Allah, di dalam nama Yesus HaMasiah, tolak. Ada yang bilang, oh ya ekstrim. Enggak ekstrim. Kebenaran harus sampaikan. Supaya dunia ini melihat saatnya pembelaan Tuhan bagi anak-anak terang. Amin. 77 tahun kemerdekaan Indonesia, ini adalah double impact. 7 yang pertama, itu artinya apa? Penyingkapan dilakukan oleh Tuhan bagi mereka yang selama ini menggunakan nama Tuhan tetapi tidak berjalan mengikuti rencananya. 7 yang kedua, pembelaan kepada anak Tuhan yang mengikuti rencananya. Amin. Yes, amin. Lihat kembali, 77. Jadi tahun ini adalah tahun pembelaan bagi anak-anak Tuhan. Amen. Dan sekaligus tahun penyingkapan bagi mereka yang menggunakan nama Tuhan tetapi tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Bisa dilihat nanti perjalanannya. Pembelaan kepada anak Tuhan yang setia kepadanya pasti dilihat. Dimana letak bahaya kita uang, Mas Islam? Karena dimana harta mau berada, di situ juga hatimu berada. Bicara hati, kalau cinta bicara hati. Ada orang bisa cinta, bisa berantem sama orang tuanya, meninggalkan. Tapi jangan takut, selama kamu berjalan karena cinta kan Tuhan, dimarahin orang tuanya misalnya, jangan takut. Dalam Matius ayat 34 sampai 37, Matius 17 ayat 34 sampai 37. Kalau kamu melebihkan anakmu, kamu melebihkan orang tuamu, lebih daripada aku tidak mengenal kamu. Itu firman Tuhan. Jadi jangan takut, kalau selama Tuhan, selama Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita, jangan takut, karena kita bertanggung jawab langsung. Orang tua hanya dijadikan alat oleh Tuhan untuk melahirkan kita. Mereka tidak berjasa. Yang berjasa Tuhan. Jadi ibu-ibu jangan merasa berjasa terhadap anak-anaknya. Ibu mencuri kemuliaan Allah. Ya. Kita hanya menjadi alat. Ibu gak tinggal, mau makan ini, apa namanya itu? Ngidam. Yang membentuk itu tangan Tuhan sendiri. Ya. Tangan Tuhan sendiri. Ibu hanya membentuk daging. Bapak, ayah membentuk karakter. Makanya karakter ayah itu penting sekali. Jadi kalau ayahnya udah macam-macam, karakter anaknya nanti akan terbawa. Kalau ibu cuma daging, oh jadi kita jadi ini. Tapi yang merajut semua Tuhan. Dari apa? Dari satu sel. Membelah, dan sebagainya. Dan sel itu adalah titipan gambar Allah yang ada dalam tubuh kita, yang di mana dalamnya ada DNA. Dan itu yang sedang dirubah sekarang, yang sedang dihancurkan. Iblis cuma satu, dia merusak gambar Allah. Catat, Iblis sedang merusak gambar Allah lewat berbagai macam program yang mereka mainkan saat ini. Banyak di antara kita kehilangan gambar Allah dan mau menerima gambar yang lain yang disebut dengan tanda silaan, tanda binatang, bukan tanda Kristus. Apa yang ada dalam hati kita? Jadi kalau di sini kita kecut, kita akan menampakkan dalam bentuk fisik. Nah, makanya tadi kenapa saya suruh minta dibuka? Kenapa? Karena itu menjadi wujud daripada apa yang ada di dalam jiwa. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi yang betul adalah jiwa kuat dulu, baru tubuhnya sehat. Sehat itu artinya apa? Tidak ada ketakutan.
Karena ketakutan tidak ada. Sehat itu artinya apa? Ada buah-buah roh. Karena penyakit muncul ketika buah-buah roh mulai hilang. Memegahkan diri, tidak apa, tidak bisa mengendalikan diri sebagai munculan di situ penyakit. Penyakit itu bahasa medis. Di dalam Alkitab tidak ada penyakit. Penyakit yang ada kita adalah serangan roh. Yang ada adalah kelemahan tubuh. Tetapi karena rasanya sakit, lalu medis mengatakan bahwa dia kena penyakit. Sehingga kita pengen, kita jadikan dia, oh iya iya, karena dia yang ngomong kayak itu, saya sakit ya? Iya, kamu sakit. Gitu. Jadi kita banyak memberhalakan hal-hal seperti tadi. Kita berhalakan rumah sakit, kita berhalakan orang-orang itu. Padahal dia gak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Supaya apa? Doi, nana. Dia gak bisa apa-apa. Percaya sama saya, dia gak bisa apa-apa. Dia gak bisa, makanya bro. Kembalikan, kita tunggu mujizat Tuhan. Dan giliran gak mempan lokasi itu mujizat Tuhan. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah tubuh Bapak Ibu sendiri, bukan mereka. Dan bukan yang diberikan kepada kita, dia hanya memberikan sugesti. Sugesti mah, sugest saja kepada Tuhan kuasanya. Sugesti ini adalah imajinasi yang dia membangun rasa di dalam hati kita, lewat pikiran kita. Makanya ketika kita gini, kalau kita udah ketemu dia, udah aman. Weng, cepat dulu, dengan harapan aman. Ya bayangannya seperti itu selalu. Jadi tanpa sadar, kita sudah memberhalakan itu melebihi Tuhan. Makanya saya imani, saya diiktirkan ke sini, saya tidak akan pernah mati di dalam rumah sakit. Saya tidak akan pernah mau masuk rumah sakit lagi. Dari sejak saya mengerti firman Tuhan. Tidak akan. Saya lebih baik mati di tangan Tuhan, mati di pelukan Tuhan. Mati fisik doang. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditimpa malapetaka, karena dia melindungi setiap. Mereka mencoba untuk mengelilingi kita, mereka mencoba untuk menghuni kita. Dari pertolongan Tuhan selalu ada sampai tugas kita selesai. Jangan takut tidak makan, karena sepanjang kita masih bernapas, Tuhan akan pelihara kita. Burung di udara dia tidak menanam, tetapi dia dipelihara Tuhan. Bunga paku di ladang dia tidak pernah membajak, tapi dia bermekar sepanjang tahun. Amin. Apalagi kita yang adalah biji matanya. Nah, masalahnya kita menghargai enggak biji mata Tuhan itu? Kita enggak kenal siapa kita, itu sayangnya. Kenali diri kita. Kita punya kekuatan Tuhan loh. Kenali betul-betul. Jangan hidup asal-asalan. Kenali, kita ini punya kekuatan Tuhan yang kita tidak sadari. Kita punya kekuatan Tuhan yang luar biasa, cuman ditumpulkan oleh konsep saya, supaya kita worship of saya, bukan worship of God. Jadi cinta inilah hasrat dalam diri kita. Jadi orang penakut, apa ya, jiwa kita ini kayak ini. Ah, jiwa ini kayak proyektor. Apa yang ada dalam situ dia terpancar ke sini. Karena dia terhalang, makanya jadi tidak jelas. Nah, ini contoh. Ya. Makanya orang ketakutan dia akan selalu ini, orang sombong dia akan pancarkan dengan segala macam aksesoris dunia, betul? Saya pakai begini, saya mau memancarkan bahwa saya tidak takut. Kita punya identitas seperti the Lion of Judah. Itu imajinasi. Makanya orang yang pakai pangerok, ya dia imajinasi seperti itu. Jiwa kita ini membangun, karena imajinasi itu adalah daya cipta, kreator, creation, itu berangkat dari imajinasi. Orang yang kreatif itu punya imajinasi, image of God. Jadi imajinasi itulah dasar beriman. Amin. Wah, rumah, ini imannya kesana. Kemana kita beriman, kita adalah hambanya. Makanya lihat, dulu celana sobek-sobek, ibu marah. Jangankan gitu, brek di sini kan, buru-buru ganti ya. Laki-laki kan, ini suka, trek.
ganti. Sekarang enggak. Kasih begini. Loh, perhatikan itu di media sosial. Senang dia yang sobek. Dia sobek di sini, sobek di sini. Saya enggak tahu. Pertama-tama lama-lama ya. Ya sudah mau diapain lagi. Ini model loh. Ketinggalan pola pikirnya yang udah tua enggak sama dengan yang muda. Bukan lu, lu nya aja udah mulai gila. Keluar dari norma. Betul enggak? Udah pakai celana jeans begini di sini sobek-sobek. Terus jalan terus udah itu pakai sepatu begini jalannya. Iya, padahal apa? Cerminan kemuliaan Tuhan itu ada di wajah kita. Makanya kamu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cermin itu apa? Wajah. Yang lain-lain makanya di mana-mana orang selalu lihat wajahnya, wajahnya lebih ceria, wajahnya punya penuh cahaya, wajahnya lebih gelap, wajahnya lebih suram. Semua berangkat dari dalam. Kalau dia lagi stres, mukanya rusak. Nah, ibu lagi ceria. Enggak, dari tadi saya lihat, saya perhatikan wajah orang. Ada yang begini, ada yang begini. Ya, ada itu sana. Dia nggak fokus. Ada yang dia pikirkan. Enggak, saya mau coba ini supaya kita bisa koreksi diri kita gitu. Saya pun begitu. Makanya gini, begitu ada gak enak ya, saya kasih tahu resepnya. Ngajak, langsung tarik ininya. Senyum. Paksain. Ini resepnya, paksain aja. Tapi kadang orang apa? Menikmati kesusahannya, pity party. Saya itu begitu. Merajuk sama ibu. Gak mau makan. Ya kan, cari perhatian kan. Saya cerita tentang diri saya enggak, kalau di sini enggak ada lah. Saya. Tapi udah saya ini wajah enggak bisa senyum. Ayah saya dulu bilang ini, kamu kalau salaman sama orang senyum dong. Saya kesel, kenapa? Perasaan saya udah senyum. Tapi menurut ayah saya enggak senyum. Wah, saya pergi ke kaca. Iya lo gak senyum lo. Tapi saya, perasaan saya lo senyum. Perasaan, tapi belum keluar. Karena muka saya ini agak badak. Jadi orang bilang juga saya, kok kalau ngomong kenceng? Maaf, saya ngomong kenceng itu bukan karena saya kasar. Telinga saya gak bisa dengar. Kalau saya gak ngomong kenceng. Ada orang yang ngomongnya halus. Saya ikutin halus. Kenceng. Nah, ini masalah kebiasaan ya. Iya. Ya. Saya bukan kalau anak sekarang nah, bukan gue banget sih. Ya inilah identitas saya. Masing-masing orang punya identitas. Ya, tapi itu kelemahan-kelemahan yang saya sadari. Dan kita perbaiki untuk supaya kita disempurnakan. Kita adalah hasrat dalam diri. Jadi saya cinta itu begini. Saya tidak mau yang lain, saya cuma mau dia. Saya hanya mau Yesus, saya tidak mau yang lain. Saya tidak mau yang lain, saya hanya mau Yesus. Nah itu, cinta itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau cinta ini, kayak sekarang gak banyak sekali orang punya cinta di luar kan. Saya gak tahu cinta apa itu. Kira-kira cinta apa itu? Saya gak mau keluarin kata-kata itu. Gak tahu cinta apa namanya. Jadi, sekarang kan orang itu lebih gampang nih, ngomong perempuan aja, ya. Saya dulu punya cewek. Kenapa ngomongin dia? Saya pikir cowok kan. Enggak, sama situ biasa. Tep. Banyak juga cewek yang nyanyian. Inilah masa Sodom dan Gomora. Betul, Bu. Dan itu ternyata, saya belajar dari kawan saya. Yang dulu pernah ngajar di, ya, pernah jadi kepala sekolah di sekolah internasional. Ternyata program LGBT itu dimulai dari TK. Gurunya kenapa selalu perempuan. Jadi saya belajar lagi. Oh ternyata apa? Si perempuan, si laki jadi keperempuanan. Belajar masak-masak, belajar main boneka-boneka. Karena sih intinya kan. Nah terus kemudian yang perempuan melihat si guru itu sebagai figur yang apa ya? Si tangguh. Wah, jadi makanya banyak sekarang yang udah pakai gitu, pakai celana ini sekarang, rambut pendek, gayanya laki-laki. Jadi terbentuk dari kebiasaan yang dibangun. Nah ini yang disebut dengan virus.
Virus itu adalah pekerjaan roh. Cuman dunia medis, saya bilang medis karena mereka bukan kesehatan. Mereka mengklaim mereka dunia kesehatan. Enggak, kesehatan itu apa namanya itu? Holistik. Jadi medis itu selalu apa? Ini virus, ini obat, gitu loh. Dia selalu mencari penawarnya. Saya kasih masalah, saya kasih solusi. Gitu. Cara ngasih masalah apa? Bikin takut lewat imajinasi. Itu aja. Apa yang kalian takutkan? Barang-barang itu kan barang-barang imajinasi doang. Supaya apa? Beli pakai ku? Oh, double, triple lah. Kali banyak, kali sering. Siapa yang gak ngantongin? Saya gak ngantongin, dan saya tidak pernah ngantongin. Amin, yes. Saya harus declare. Karena saya kalau gak declare ini terus mau jadi apa? Deklarasikan terus iman kita di hadapan Tuhan. Dan praktekkan. Supaya dia semakin berkenan. Dia sayang orang, dia sayang anak-anaknya yang mengakui dia. Amin. Benar loh. Mana ada orang tua yang enggak sayang sama anaknya yang bangga. Saya anaknya Bapak Abdullah. Saya anaknya Bapak Matius. Bangga. Saya anaknya Yesus. Dia bangga dong. Pasti. Gitu loh. Jangan enggak bukan kayak Petrus enggak bukan. Dan banyak di hari-hari akhir ini banyak seperti Petrus. Dan bahkan tidak sedikit sudah banyak yang menjadi seperti Yudas. Perhatikan, ketika sistemnya sudah dijalankan secara full, kita lihat Yudas-Yudas akan bertumbang. Kenapa ciptakan uang adalah kejahatan di mata Tuhan? Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian dia akan membenci yang satu orang dan mengasihi yang lain. Sudah pasti. Ya, makanya Tuhan tidak mau dibagi. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon dalam bahasa Yunani, Mammon, yang berarti uang, kekayaan, harta benda, dan sebagainya yang sebenarnya. Mungkin ayat-ayat ini kita sudah biasa mendengarnya. Tapi tolong dipahami bahwa itu kejahatan di mata Tuhan. Ya. Begitu kita berbuat berbeda sedikit saja, keluar 1% saja, di mana Tuhan sudah ada penyimpangan. Hai kamu yang tidak setia, dalam terjemahan lama, hai kamu yang bersifat berzina. Jadi ketidaksetiaan itu adalah metafor sesuatu yang tidak nampak tapi digambarkan, ya. Bukan fisik ya, setia itu jiwa, metafor. Sama sekarang orang metaverse. Jadi metafora yang negatif, tidak setia. Nah, di mata Tuhan bersifat berzina. Jadi berzina itu ketika kita sudah melenceng di hadapan dari kehendak Tuhan, itu namanya berzina. Kita sering berzina. Jadi bukan seperti yang kata dunia, hanya berhubungan badan dengan atau bermain mata dengan yang tidak sah. Kan itu dalam banyak hal kita sudah berzina, ya. Termasuk menggunakan selubung itu di alam roh, di mata Tuhan. Catat ini yang nanti pulang paket. Catat, di mata Tuhan kalian berzina. Jadi firman yang ditabur pun sia-sia, ya. Boleh saya ditentang, gak apa-apa, tapi kita buktikan. Baca di dalam firman Tuhan, hai kamu yang tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan. Buka di situ, buka yang terjemahan lamanya. Di situ dalam bersifat berzina. Jadi kita berzina, kita berselingkuh, itu dimulai dari hati. Makanya dalam hati, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena melenceng sedikit berarti kita berzina di mata Tuhan. Jadi bukan berzina menurut hukum yang di dunia, bukan. Lebih luas lagi. Saya memilih bukan kehendak Tuhan, di mana Tuhan saya selingkuh. Jadi ya, tidak ada toleransi ternyata.
Maaf nih, saya datang ke sini bukan menyenangkan telinga, tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran. Karena kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Karena orang merdeka tidak akan tergantung dengan barang-barang apa juga. Tidak tergantung. Mulai berlatih diri untuk makan 1 kali sehari. Jangan 3 kali sehari lagi. Karena makan 3 kali sehari membuat kita cinta dengan uang. Kali banyak, kali sering. Tuhan menginginkan kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Sering-sering puasa. Supaya apa? Kita mulai meninggalkan kedagingan kita. Karena kita hidup dari DNA-Nya Kristus. Yesus yang ada di dalam aku, setelah aku menerima Dia, Dia menggantikan DNA-Nya ada. Dan nanti apa? Biaya akan murah. Terus kemudian tidak akan bolak-balik periksa tekanan darah. Tidak akan bolak-balik periksa darah di lab. Setelah terima darah, wah ini ada ini. Udah mulai masuk sini. Itu cara jebakan Batman. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, maka Tuhan akan senang sekali. Karena kita tidak menghambakan diri pada itu. Ini partai yang berputar kemana? Mati semua itu, lihat. Lihat itu mereka pakai alat kok. Terus tarik-tarik duit dari kita. Kenapa? Begitu kesana, makin datang itu penyakit. Stres. Ini ada tadi gini-gini, kita pergi ke Singapura. Mau cek ini, biopsi. Apalah, tikus. Jangan-jangan ada tikus di dalam perut saya. Dan sebagainya. Nah, itu kan, kita langsung gini, gula saya tinggi, gula. Ya gula tinggi tinggal berhenti makannya, kurangin, selesai kok. Nggak usah kasih obat-obat itu. Kenapa? Karena kita makan 3 kali sehari, gula belum selesai diserap oleh tubuh, masuk lagi, belum di detox, belum dibuang. Kolesterol belum selesai, masuk lagi. Terus udah itu apa? Kita tidak pernah diajar bagaimana minum yang benar. Makan 3 kali sehari, minum gak pernah diajarin di sekolah. Tanya aja tuh, 4 sehat, 5 sempurna. Hebat banget tuh kata-katanya. 5 sempurna yang ada kolesterol. Hebat deh sekolah kita ya. Saya bicara ini, saya sudah lewati semua dan saya harus bagikan supaya kita semua jangan semuanya tersesat. Kami dulu yang sekarang ini sudah tersesat, tapi kami ingin keluar dari tidak akan biarkan diam dalam comfort zone kesesatan. Keluar, paksakan diri keluar. Ya. Ketika kita tidak nyaman di situ, keluar, tinggalkan tempat itu. Jangan mau diperbudak. Kita sebenarnya sedang diperbudak oleh apa? Oleh keinginan dunia. Tuhan bebaskan kita, dan kita yang kembali lagi. Kita sedang mau dibawa ke Mesir, mau dibalikin lagi. Apa bahayanya cinta akan uang? Bukan Bali Maya 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Memang kita tidak akan pernah puas, kita akan selalu serangka. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Efesus 5:5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Saya tekankan di orang serakahnya untuk berkaitan dengan uang. Artinya penyembah berhala. Jadi serakah dimulai cintakan uang, pasti jadi serakah. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ada apa dengan uang sehingga berbahaya? Nah, ini sini. Ada apa? Apa rahasianya? Uangnya kah? Angkanya. Saya kasih ibu. Ibu bapak kasih ibu uang 1 trik. Tapi jangan kasih angkanya. Ibu senang. Ibu lagi. Artinya apa? Ngomel-ngomel gue. Kalau tidak berangka. Jadi yang dikejar apanya? Angkanya. Uang hanyalah kertas. Dan uang kertas itu adalah catatan hutang kita kepada Central Bank.
Jadi jangan senang ketika terima lagi. Itu artinya apa? Negara sedang berhutang. Kita aja sedang negara berhutang. Makin kita ditindas, kita aja yang on. Ya. Dan kita mau dibodoh-bodohin. Sekarang dia menghilangkan uang kertas, cashless, ya. Dia menghilangkan semuanya hanya pakai digital. Digital apa? Angka juga. Jadi angka yang menggunakan sistem elektronik. Barangnya nggak ada. Contoh, uang transfer, angka sekian. Ya sistemnya berdiri, angka sekian, sekian, sekian. Dia tinggal rubah-rubah aja. Dan sekarang, ya, ini dolar nggak pakai angka, ini rupiah nggak pakai angka. Saya coba cari, nggak punya angka, untung ada contohnya. Nah, karena saya harus kasih tahu, rahasianya di angka. Makanya dunia ini mengenal apa? Nilai kuantitatif. Angka menunjukkan nilai material, ya. Nilai nominal, semua dihitung sama angka. Sampai nyawa juga dihitung, berapanya? Berapa harga nyawamu? Segala macam, berapa? Wadipiro. Semua dihitung dengan angka. Dan orang berantem, orang saling membunuh karena angka. Orang takut kehilangan angka, nyawa melayang. Orang takut kehilangan kemegahan dunia, segalanya dihalalkan, menyimpang dari imannya. Termasuk perpolitikan, demi mendapatkan angka, angka pun dimanipulasi. Kemudian mengkampanyekan diri, mencitrakan lewat apa? Digital juga, lewat elektronik juga. Citranya dia mendapatkan citra karena dia kasih Apakah citranya benar demikian? Tidak. Segala sesuatu yang dimulai dengan angka pasti hasilnya adalah dusta. Karena yang ada di situ adalah keserakahan. Itulah kenapa banyak di antara kita yang merasa tidak kecewa dengan hal-hal yang terjadi di hadapan kita. Karena kita sendiri yang telah dijajah oleh angka. Dikasih angka, selesai. Ketika kita sudah dihitung dengan angka, maka kita kehilangan hak kemerdekaan kita karena angka, ya. Apakah akibatnya? Akibat dari cinta uang. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kecemburuan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Apa yang sedang dan akan terjadi pada hari-hari akhir? 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ini yang sekarang sedang terjadi. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang. Ya. Semakin nampak, semakin terasa masa-masa yang sukar. Kenapa? Kalau tidak punya itu, gak boleh kerja. Kalau gak ini, gak boleh terbang. Kalau gak ini, gak boleh masuk rumah sakit. Kalau gak ini, gak ini, gak ini. Artinya apa? Dia sedang menyeragamkan kita. Dia paksa kita untuk mengikuti agenda. Dulu bilangnya begini, ada penyakit begini. Ujung-ujungnya maunya kesana. Itu adalah trik. Tipu mus. Orang dulu bilang, bukan kita harus waspada. Waspada itu apa? Terhadap tipu muslihat iblis. Berhikmat, berhikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Tapi orang dulu membangun banyak mengatakan, kita harus berhikmat, kita jangan apa ya? Jangan sombong. Bukan sombong. Justru anda-anda yang masih menggunakan serumpung, anda adalah orang yang mencobai kekuatan Tuhan. Kalau ada yang mendengar di sini, di streaming yang mendengar, saya akan indikan bahwa anda-anda semua adalah orang yang menentang, ya, yang mencobai kekuatan Tuhan. Ya, jangan dibolak-balik cara berpikirnya. Gitu. Jangan mencobai kekuatan Allah. Sama seperti ini, Bapak punya kuasa, disenggol sama dia, lu gak kenal gue. Lu coba-coba ngomong gue. Berarti anda tidak mengenal kuasa Allah dalam hidup anda.
Itu yang Tuhan bilang, coba-coba ya gue. Itu. Jadi jangan dibalik. Mencobai, oh dia mencobai Allah. Salah, lu yang mencobai Allah. Karena kau tidak percaya kuasa Allah di dalam hidupmu. Amen. Tuhan yang sudah membebaskanmu, kau coba-coba lagi. Kau tawar-tawar lagi. Ya. Jangan jadi Kristen nominal. Ya. Berjalan tergantung yang enak buat dia. Itu nominal. Jangan jadi spiritual materialism. Jadi seperti itu. Jangan coba-coba. Ya. Coba-coba. Ada yang iniin, lihat hasilnya seperti apa. Anda tidak menjadi semakin baik, Anda semakin hancur. Saya tidak mendoakan, tapi jangan mencobai kuasa Allah. Kuasa Allah, ya dan amin. Amin. Jangan coba-coba. Itu mencobai dia. Saya kan selalu dengar kata orang, oh, harus ini apa namanya berhikmat. Berhikmat cuma sama takutnya sama Tuhan apa sama setan. Takutnya sama uang apa sama setan. Takutnya sama manusia apa sama Tuhan. Cuma satu. Gak susah berhikmat itu. Yang susah adalah kita terlalu banyak pilihan yang kita mau. Tapi kita berpikir-pikir keras. Untuk apa? Untuk memilih jalan Tuhan. Tetapi memilih jalan dunia, enggak keras-keras milihnya. Ada harta di sini, lari buru-buru. Tapi jalan Tuhan, ntar dulu ya gimana, segala macam. Seperti ada orang yang melihat harta di orang tua, dia keluar, dia lari. Kenapa? Ada setan dia bilang itu. Beda, jadi cara konsep kita berpikir. Tapi orang yang berpikir, kenapa aku lari? Ada setan di sana, ah masa sih? Kasih dia, bila ada harta, mereka yang ambil harta itu. Jadi tergantung cara pandang kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka kebenaran yang akan menuntun kita masuk dalam kebenaran. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, masa sekarang orang-orang yang cinta akan uang akan jatuh, akan gugur imannya. Bertaruh sama saya. Kita lihat. Ya. Jangan malu mengakui, masih ada kesempatan. Jangan diteruskan hanya karena cinta akan uang. Bapak ibu tidak akan jadi apa-apa. Bapak ibu berharga di mata Tuhan. Jiwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu jiwa bertobat seluruh isi surga bersorak-sorai. Amin. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Sekarang sudah terjadi. Membual, ya. Membual, membual itu apa? Hoax. Kebenaran ditutup dengan banyak membual semua. Walaupun mereka selama ini kita anggap kredibel, tetapi isinya tidak kredibel. Cuma mereka anti kritik, ya, tidak mau. Mereka akan menjadi pembicara. Mereka memberontak terhadap orang tua. Banyak anak-anak berontak terhadap orang tua. Tapi berontak dalam hal kebenaran tidak apa-apa. Itu bukan berontak. Kembali kepada jalannya benar. Mereka akan berontak dan tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdoa lagi dan seterusnya. Silakan baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Silakan dibaca supaya mengerti bagaimana, apakah sesuai dengan keadaan sekarang. Lalu apa yang terjadi di akhir zaman ini? Ini yang saya ingin Bapak Ibu waspadai. Cinta akan uang akan jatuh di akhir-akhir ini. Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Dan tidak seorang pun yang dapat. Nah, ketika tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu kalau dilakukan itu dan dilarang namanya, maka banyak yang akan jatuh kalau tidak, kalau cinta uang. Suka Louis Vuitton, ibu bisa bertahan, nanti kita lihat. Kita di dunia, kita sama-sama jadi saksi satu dengan yang lain, itu apa? Untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saling menopang, saling menguatkan. Saya sampaikan di sini, saya peringatkan kepada ibu. Kenapa? Karena ketika kita sudah suka dengan barang yang mahal, maka cinta akan uang susah dilepaskan. Persiapkan dari sekarang. Saya dulu suka jam mahal, sekarang saya pakai G-Shock. Bukan apa-apa, saya coba membiasakan bahwa sama aja, tidak menjatuhkan harkat dan martabat. Saya makan satu kali sehari supaya baju saya tidak bikin berulang-ulang karena mahal. Ketika saya nambah, berarti baju saya harus hebat. Berapa banyak yang harus saya permak?
Kalau sudah itu tidak bisa lagi, berarti kainnya habis, berarti beli lagi dan seterusnya. Celana juga demikian. Padahal ini hanyalah aksesoris. Tuhan tidak melihat berapa bagus barangmu, tapi Dia melihat hati. Amin. Yang penting di sini adalah hikmat. Kalau di dalam terjemahan lama, inilah hikmat. Dia nggak bilang yang penting. Jadi terjemahan baru ini kayak so-so gitu, kayak nggak terlalu gimana gitu, nggak strong. Yang penting, jadi ya okelah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilang itu. Kalau di terjemahan, barang siapa yang mengerti, hendaklah dia menghitung. Jadi kuncinya apa? Menghitung. Makanya simbol sandi, ini sandi. Sandinya iblis itu kita bisa bongkar dengan apa? Dengan hikmat, dengan cara apa? Belajar menghitung. Kan dulu ada di belajar matematika, ada deret ukur, deret hitung, dan apa dan sebagainya. Algoritma, ya, ada lagi aljabar dan sebagainya. Kita menghitung. Kita bisa menghitung. Seperti misalnya video, apa film TV Fox, F6, O 15, 1,5,6, X 24, 2,4,6, 6,6,6. Kayak begitu cara. Dan kita menggunakan gadget ini, kita menggunakan internet, HTTP://www.w itu apa? Va, dalam bahasa, dalam angka Ibrani, itu angkanya. Moonraker, di gambar ini Moonraker, satu yang minuman itu ya, itu 666 itu sebenarnya. Dalam tanda penulisan Ibrani. Lihat, kita punya tempat yang mengatur medsos di Indonesia. Apa namanya tuh? Kominfo. Apa? Kominfo. Lambangnya. Makanya Google Chrome. Belum lagi apa tuh? Walt Disney. Dia selalu ada. Dan sebagainya. Dan hampir semua barang-barang yang sekarang di supermarket mereka yang punya. Dan saya kasih tahu, di situ ada grafen oksid, di situ ada racun. Kembalilah kepada Allah. Di dalam Kejadian 1:9, makananmu adalah kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan. Jangan takut makan bakar-bakaran. Kalau mereka bilang ada karsinogen, itu konsepnya biar kita nggak, biar kita justru jadi kena kanker. Karena Yesus dulu makan bakar-bakaran. Tidak ada goreng-gorengan. Ingat ya, goreng-gorengan justru bikin kolesterol. Makanya kenapa arang aktif itu bagus sekali buat menaikkan pH tubuh. Arang aktif. Nah, kalau sekarang itu norit, cuma norit itu kan tidak ini. Arang aktif. Daripada terima-terima dari yang kasih resep itu. Arang aktif itu aja. Karena dalam tubuh kita itu ketika asam di dalam tubuh berkurang, apa tuh pH-nya yang tinggi di atas 7,4, maka tubuh kita alkalin membuat kita nyaman. Tapi kita terjebak dengan makan ini, gampang sekali asam. Nanti kalau misalnya positif pasti. Dan saya kasih tahu, hati-hati dengan corok-corok hidung. Saya kasih tahu. Itu sedang merusak antena dalam Tuhan. Gland pineal dia rusak karena akan ketemu dengan talamus di sini. Jadi kita di atas ini, kenapa umur kita ini penting sekali? Karena ini ada signal antena yang menghubungkan kita untuk selalu mendapatkan hadirat Tuhan. Ya, jangan main-main. Tubuh kita ini kayak radio. Tetap instrumennya penting untuk terhubung. Jangan pikir, ya jangan selama ini yang diajarin, wah penyertaan Tuhan dia percaya, enggak cukup. Kita harus jaga juga properti ini supaya signalnya gak rusak. Lihat orang, kalau sudah stroke masih bisa gak penyembahan? Gak bisa, karena signalnya udah rusak. Tubuh kita ini ada internet dunia ini belajar dari tubuh manusia. Makanya nanti kita dibikin tergantung dengan internet dunia, padahal hidup kita tanpa internet dunia kita hidup terus kok. Makanya tubuh kita ini gak bisa pernah bohong di depan mata Tuhan, karena internetnya nyambung terus. Nah, untuk mengisi
pulsa internetnya itu firman Tuhan. Firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Cuman dunia, lu mau isi pulsa, bayar dulu. Dan nanti kehidupan ke depan saya kasih tahu, semua dihitung dengan sosial kredit. Berapa ini? Sosial kredit ini akan menentukan berapa pulsa yang masih ada dalam tubuh kita. Kita bisa melepaskan semua milik kita untuk apa? Isi pulsa. Itu yang mereka mau bikin nanti. Dengan alasan apa? Segala macam. Segala macam yang dia ini. Menghitung bilangan itu, saya lanjutkan ya. Yang mesti di sini adalah hikmat dari siapa? Jangan bijaksana bagi lagi yang menghitung bilangan binatang. Itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya itu adalah 666. Bilangan manusia yang lahir pada hari ke-6. Kenapa mereka suka? Karena sekolah kita 6 tahun, SD, SMP, SMA, 6 tahun, kuliah, ada yang satu, harus 6 tahun. Saya menentukan sistem itu, mereka. BI pastikan rupiah digital dipakai teknologi blockchain. Ini sudah mengarah sana, persiapan. Very soon. Smart city. Apa semua. Bagi yang mengerjakan ini enak, mereka bisa dapat duit banyak. Tetapi mereka nanti akan dimakan juga oleh yang lain. Sekarang kemana-mana harus pakai QR code, betul? Jadi kemanapun bapak pergi, sekarang udah dideteksi. Nah ini 666 ini. Nah ini sini, ini di sini, ini di sini. Ini 666. Dan ini adalah apa? The Eye of Horus. Lapang mata satu. Mata satu, kalau dibelah kita tidak punya kepala. Itulah yang dijadikan lambang oleh mereka. Di situ ada talamus dan di situ ada pineal gland, gland pineal. Kenapa itu diginiin? Rusak. Dia mau rusak hubungan situ. Dia orang India, dia lagi yang hitam-hitam di sini. Itu sebenarnya dia mau menunjukkan ada mata spiritual. Yang orang bilang, oh ada indah keenam, ada segala macam. Mata spiritual kan terhubung dengan sini. Makanya belajar ya. Oh, tubuh kita kalau tidak beres, maka kita punya koneksi dengan Tuhan. Sama seperti ini handphone ada, ibu, bapak ada. Ibu mau telepon ke bapak, tapi alatnya ada. Tapi alat ini sudah tidak berfungsi dengan baik, maka tidak akan terhubung, betul? Sama dengan ini, kita sudah kasih telepon sama Tuhan. Tuhan pegang telepon, kita telepon, tidak nyambung. Alatnya ada. Yang parah lagi, nyambung Tuhan yang mengangkat, kan gitu. Bisa gak? Bisa. Kenapa nih yang mengangkat? Ini namanya orang ngambek. Allah, aku adalah Allah yang cemburu kok. Jadi begitu kita selingkuh, dia cemburu gak? Ya udah, makanya rasa cemburu itu ada di kita. Mau cemburu sama suami, mau cemburu sama keberhasilan orang, mau cemburu dengan segala macam yang iri hati dan semuanya, itu ada semua. Nah, sanksinya apa? Ini sanksinya. Sanksinya bila kita terjebak dalam cinta, teman-teman. Kita akan dibawa di depan malaikat Tuhan dan di depan mata anak domba menerima cawan murka Allah. Cawan murka Allah yang tidak ada tandingannya. Tidak ada lagi korban yang bisa menyelesaikan. Simple kan, cuma karena cintakan uang. Dasarnya cintakan uang. Saya perhatikan, banyak sekali. Bahkan orang tidak rela kehilangan jabatannya, tidak rela kehilangan ini. Demi apa? Demi tetap jadi budak uang. Lihat di mana-mana muncul dengan apa? Dengan wajah budak. Jadi jangan lagi menyembah Allah kalau masih mau jadi budak. Maaf, karena percuma, sia-sia. Mendingan jadi penjahat sekalian, tanggung. Tentukan sikap kita, mau jadi gandum, menjadi lawan saat ini. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung. Jangan sebentar ilalang, sebentar gandum, sebentar ilalang. Lama-lama apa? Kita sendiri tersesat. Karena apa? Kita tidak punya identitas diri. Tentukan identitas diri kita dari sekarang. Amen. Supaya kita bisa menata diri. Saya mau menuju ke jalan mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit?
jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, jalan yang sempit menuju kepada glory. Tetapi jalan yang sempit dibutuhkan hikmat, karena berjalan di jalan yang sempit itu harus tepat. Kalau tidak tepat, kita akan tergelincir. Dan tepat itu hanya diberikan oleh Tuhan. Melangkah dengan tepat, tidak cepat, tidak lambat, presisi, tepat. Makanya kenapa lama saya menentukan ini, saya tanya Tuhan, apa yang harus disampaikan? Jadi jangan bergerak, jangan berkata-kata apa yang kita pikirkan, tapi pikirkanlah apa yang mau kita katakan. Itu penting sekali. Itulah hikmat. Karena kalau kita berkata-kata apa yang kita pikirkan, berantem terus. Terakhir, jadi apakah yang seharusnya, kita cintai dan bagaimana kita harus berakhir? Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Sama-sama kita baca. Kasihilah Tuhan Allah segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap hati. Amin. Jadi semuanya segenap artinya 100%. Dia tidak mau setengah. Dia tidak mau 3/4. Dia tidak mau 7/8. Dia tidak mau 99/100. Tapi dia mau 100% segenap. Begitu melenceng, kejahatan di mata Tuhan. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana kita harus berakar? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, jangan takut, tetaplah bertahan sampai akhir. Jangan korbankan iman kita, jangan jual iman kita demi kesenangan dunia yang akan kita tinggalkan ini. Terpujilah nama Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan dalam memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya mengundang kita berdiri. Engkaulah kekuatan. I'm not afraid.
pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan setelah saat ini kami tidak sama seperti kemarin. Kami akan memancarkan kemuliaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar dunia ini tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Dia akan datang untuk menjemput anak-anak terang, dan anak-anak terang tidak ada dalam rancangan kecelakaan, tetapi dari rancangan damai sejahtera. Perbuatan iblis, rencana iblis, kami tolak dan tidak akan terjadi kepada anak-anak terang. Kami tidak takut kehilangan apa pun juga, karena hanya Engkau yang berharga. Lebih dari apapun juga yang lain, kami deklarasikan saat ini, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya karena kasih yang menyambut. Kami tidak ingin hidup sama seperti kemarin. Kami ingin lebih baik, lebih baik. Agar kami semakin dibenarkan, dibenarkan. Kami tidak kuat tanpa Engkau Tuhan. Kami adalah manusia yang tersesat dan hina tanpa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kami boleh ada, karena Engkau berkenan untuk membenarkan kami, karena kasih-Mu begitu besar dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan seluruh jemaat ini dan seluruh keluarganya serta permasalahan kehidupannya. Kami klaim janji-Mu, tidak ada satupun di antara mereka yang akan dijauh oleh Engkau. Lah yang menjamahkan mereka semua dalam puji mata-Mu yang sangat. Lihara mereka semua Tuhan. Jadikan mereka warrior of God. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang tidak gentar menghadapi apapun juga. Kami percaya ketika Roh Kristus ada bersama-sama dengan kami, maka tidak ada satu ketakutan, tidak ada seluruh apapun yang dapat mengalami kami dalam hidup, dan kami tidak akan pernah dapat ditipu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya katakan amin.